Sampean sebelumnya tahu orangnya ini? Enggak tahu. Cara gundul, Pak. ama. Ini kita benar-benar enggak pernah kita bikin konten ke arah sini, wah. Ini loh yang dibenci sama Pak Po itu. Kalau naik enggak ketok di kamera. Oh, banter-banter gini sekarang ini. Speed berapa tadi? Anjir, 40. Capek, Bang. Capek. Jadi ini kudu dituntun karena memang jalannya enggak bisa dipancak. Selamat pagi, guys. Kali ini kita berkonten mancal bacot aja. Karena kalau mancal vlog agak males ngeditnya. Jadi hari ini mancal bacot sama critical community sama ada juga Dimas Poy, YouTuber Surabaya. Karena YouTuber di Surabaya jarang ada. Yang ada cuman aku dan Pak Poy aja. Yang lainnya nggak tahu kemana, nggak pernah tampil. Selamat pagi, Pak Poy. Kira-kira kita mau kemana ini, Pak Poy? Jaya. Ini adalah konten baruku, Pak Poy. Jadi konten baruku adalah glontor mancal bacot. Jadi cuman mancal sama bacot toh. Kadang sendirian ya kayak orang gila. Tapi kalau bareng-bareng gini kan bisa bacot rame-rame. Ini rencana mau kemana, Pak Poy? Kayaknya arah barat ini. Arah barat. Bareng dengan bareng sama-sama ini kita sama anak-anak kritikal. Siap-siap. Ini pertama kali atau udah sering-sering pertama kali? Tapi ini pertama kali bareng kritikal cerah. Biasanya hujan, guys. Jadi kita siap kalau sama kritikal itu gak pernah gak hujan. Akhir tahun kemarin 2022 kita juga hujan. Hujannya gak gerimis tapi deres. Deres pol. Kayaknya kita perlu bahas masalah sepeda mungkin ya. Kemarin kan sudah sangat-sangat ramai juga masalah sepeda sih. Kemarin sepedanya apa orangnya? Nah itu aku gak berani komen karena belum ada klarifikasi dari orangnya. Jadi nanti dulu ya. Go. Balbel aja. Kita kan udah lama banget nih, Om. Iya. Gak pernah konten, nggak pernah bacot. Pokoknya kita bikin klip aja kan. Pokok mancal waktu itu kita. Kali ini kita benar-benar mancal dan bacot. Bacot apapun lah pokoknya. Ya sampai kalau boleh tahu sampean ini mungkin di konten sampean pernah dibahas tentang sepeda sampean. Bentar ya. Agak pelan-pelan. Menuki ini, guys. Lama-lama gak kencang. Iya, anak-anak kritikal ini rata-rata 30. 30 km per kecepatan. Wih. Menuki-nuki ini rutenya kritikal ini. Kalau aku gini kan susah, cok, tangan satu dan aku gak bawa klep lagi. Gelontor bisa. Wah. Anjir. Anjir. Polisi tidurnya tinggi, Bek. Aduh. Lama gak mancal. Pertama kali mancal langsung mengge-mengge. Bentar ya. Agak mukok. Rodok mukok iki. Sorry, guys. Waduh, polisi tidur, men. Jai. Arek-arek ini kuat-kuat. Konon katanya
dengar-dengar kemarin itu kritikal mau ke Jogja, Om. Iya. Wah. Apa nih? Mana? Yang rencana kita, rencana itu mau keluar kota. Rencana itu udah berapa tahun yang lalu ya. Yang awal-awal macam masih semangat-semangat. Sampai sekarang enggak terwujud. Ya mana ya, karena kebutuhan. Anjir. Manten. Semoga samawa samawah pokoknya. Wih, kembang kuning sih. Anjir, aku ketinggalan. Mana? Mancal ambil megang HP satu. Wah, ini kita benar-benar enggak pernah kita bikin konten ke arah sini. Wah, ini loh yang dibenci sama Pak Boy itu, kalau naik gak ketok di kamera, padahal ini naiknya temen. Ada kambing deh. Ini di mana, Om? Makam Yellow Flower. Oh, Yellow Flower. Kuning. Artinya kembang kuning. Jadi ini wah. Lumayan menggege, guys. Aduh. Di sini kalau dilihat naik loh, guys. Ya. Kamera aku ini datar. Critical community ini kalau pilih lokasi ini sangat-sangat menarik. Kita ya sebagai konten kreator itu jadi semangat mancal sama semangat konten. Sampai, guys. Ini tadi mau bahas sepeda tapi nggak jadi bahas sepeda. Solusi tidur. Anjay. Ini aku mau sisi rumah dari timur ke barat ini. Sama kayak mencari kitab suci ini namanya. Aduh. Oh ya, gambarnya agak goyang-goyang. Lawa. Lawa. Belum fading udah 2 tahun ini agak melar tadi. Macet itu. Oh gitu ya. Fading ya. Jadi kalian kalau pengin tahu tips-tips bersepeda yang benar ya, yang lengkap terisi isinya daging semua, itu langsung aja ke channelnya Dimas Boy ya. Kalau di aku ya pokok bacot tok, enggak ada isi dagingnya, wis bacot tok sampai banyaknya nyeladu, enggak apa-apa wis. Oh iya, macal baca terasa-terasan. Kalau tak pegel loh, mancal lah ambil tangan satu ini. Iya. Tapi ini enggak dropper, enggak nututi aku bater-bater gini. Aku mau nyepak GoPro bener ya.
tak jadi, paling alah paling ngeril saya ternyata lah kok menarik jiwa-jiwa perkontenan ini muncul. Jadi wis sak konten aja walaupun tanggal satu doang ini. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Tangan satu mancal ini rada pegel. Jadi nanti kita sambung lagi. Kita klipkan video ini. Saya kira. Olahraga temenan nih anjir. Dari timur ke barat. Sekarang OTW ke utara anjir. Utara. Speed berapa tadi? 40-an. Anjir, 40. Aku padahal macak gak serius weh. Gak ada speed nih. Lumayan lah, 40 masih bisa nguber. Hanya ini jiwaku sih, ada jiwa pembalap. Di pertangan sisi lo kan mau. Anjir. Kakak, guyon-guyon, Mak. Kok di... Anu... Di teladu. Ini tembus ke... Stasiun mana ini? Stasiun mana nih Om? Pasar Turi. Jadi orang-orang kalau ingin ke Surabaya naik kereta, jalurnya di sini nih, keluarnya. Capek bang? Capek. Nah ini Stasiun Pasar Turi. As masih jalan speednya. Stabil. Paling ini sekarang 30-an. Iya bener. 28, 29. Apa 29? Mas. Aku gak bisa doting-doting semuran ya. Siap. Wah. Anjir, lampu merah. Kenalin nama gue Yanto. Weh anjir. Kok kiri guys? Kiri.
Mas. Kita ke daerah logistik, masuk ke daerah pergudangan. Nah, tujuan kita mungkin di sini adalah, nah ini kembali lagi kita akan mancal mutu. Oke. Ini kudu dituntun karena memang jalannya nggak bisa dipancal. Nah, jalannya sekecil ini dan agak sempit juga anjir. Habis ini pancal, habis ini bisa dipancal. Kita di sini mungkin mancal mutu. Oke. Okay? Untung aku juga bawa drone. Mungkin kita bisa ambil gambar udara juga sih. Tadi masuk ke daerah pergudangan. Di sini banyak loket-loket ekspedisi. Gimana ya? Mungkin next time aja ya, berdua ya. Kita mancal-mancal berdua aja. Kalau rame-rame gini kayaknya gak fokus untuk bahas sepeda, macem-macem. Aduh. Gimana ini? Kiri. Masih ke kiri guys. Kita masih lanjut guys, gak jadi pedut. Maaf ya guys ya. Oh tak tutup ternyata gak jadi guys. Sorry. Kita masih lanjut ke sini guys. Oh ini loh. Ini adalah Muslim. Ini adalah tempat yang secara sih kayaknya gak jadi ditutup. Ini gak tahu nih gimana. Mungkin kita tanya ke salah satu yang mengantar kita ke sini. Ini kita tanya salah satu peserta yang ada di sini. Sampai tahu ini di mana? Ini daerah Peneleh. Ini tempat apa? Nah, itu adalah rumah bersejarah Bapak. Itu Anjay, ini loh Bapak ini loh. Ini tak zoom ya. Terus ini rumahnya Pak Haji Demar Said. Beliau ini ketua salah satu organisasi penggerak terbesar di India Belanda Serikat Islam. Jadi rumah ini sering dipakai sama Pak Joko Araminoto. Dia dikenal sebagai guru para pendiri bangsa Indonesia.
sama ini juga Enul. Sampai itu sejarahnya berapa? Iya, kos-kosan ini. Tahu berarti sejarahnya. Iya, tadi sempat baca. Sejarahnya berapa? Sejarahku lumayan. Lumayan. Aku anak IPS. Oh, siap-siap. Aku anak IPA. Sudah ini enggak, ini benar-benar tak lulus. Penjal bagatku ini sangat bagusan. Berakhir di rumah bersejarah. Dadah, sampai jumpa. Bye-bye. Eh, ini benar-benar closing ya. Dah.